Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, gimana kabarnya para sahabat? Semoga para sahabat-sahabat kami, para saudara-saudara kami, MG Channel dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa mencurahkan keberkahan, keriduan, serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat dimanapun kalian berada, dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah, sukacita apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, pada hari ini kami alhamdulillah bersyukur kepada Allah masih bisa bersilaturahmi, berziarah ke salah satu ulama wali Allah yang berada di wilayah Lenteng Agung. Di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ada salah satu wali Allah, ulama, utusan dari Kerajaan Demak. Siapakah beliau? Beliau dikenalnya di wilayah Lenteng Agung dan sekitarnya dengan Mbah Jakaria atau Syekh Jakaria. Baik para sahabat MG Channel, dimanapun kalian berada, pesan dari kami, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali kita melupakan para wali-wali Allah, para ulama terdahulu, para leluhur, dan para pahlawan yang di mana telah memperjuangkan agama Islam, telah memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan wasilah perantara para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan, para leluhur terdahulu, kita bisa hidup tenang di zaman saat ini. Kita patut bersyukur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik para sahabat, sedikit riwayat tentang salah satu wali Allah yang berada di Sohibul wilayah Lenteng Agung yang bernama Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria. Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria utusan dari Kerajaan Demak. Beliau ditugaskan oleh Kesultanan Demak untuk membantu Pangeran Jagakarsa Surowinangun atau Kumpi Jagakarsa atau Syekh Jagaraksa untuk mengusir penjajah yang di mana telah menguasai wilayah Sunda Kelapa dan sekitarnya. Selain dari Kerajaan Demak, banyak pula prajurit-prajurit dari Kerajaan Macaram, dari Kerajaan Banten, dari Kerajaan Cirebon. Mereka bersatu untuk mengusir penjajah dari wilayah Sunda Kelapa atau yang telah menguasai Sunda Kelapa dan sekitarnya. Baik, para sahabat, Syekh Jakaria ada salah satu panglima perangnya dari Pangeran Jagakarsa atau Kumpi Jagakarsa. Beliau tugasnya adalah di wilayah Lenteng dan sekitarnya. Beliau berjuang bersama-sama saudara atau seperjalanan beliau yang ada di wilayah Ragunan yang lebih dikenalnya dengan Kumpi Jaya Ragunan. Ada di wilayah Ciganjur, Syekh Datu Kuningan Pakunegara Ciganjur, Nyeros Kembang Pandanwangi Setu Babakan. Dan pusatnya adalah Kumpi Jagakarsa atau Pangeran Jagakarsa Surowinangun. Beliau, Syekh Jakaria, tugasnya adalah menyerangnya melalui Kali Ciliwung. Karena beliau kelebihannya, salah satu kelebihan Allah titipkan pada Syekh Jakaria, beliau menguasai ilmu kelautan. Kalau zaman saat ini, Syekh Jakaria lebih dikenalnya Angkatan Laut. Kalau yang di Ragunan Kumpi Jaya pada saat ini, lebih dikenalnya itu Angkatan Daratnya. Makanya di wilayah Ragunan itu disebutnya Kampung Kandang karena banyak
para kuda-kuda prajurit. Baik, para sahabat, kita lihat makamnya Syekh Jakaria, salah satu panglimanya Pangeran Jagakarsa Surowi Dangun atau Kumpi Jagakarsa atau Syekh Jagaraksa. Kita lihat. Mari. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, yang telah kami sampaikan tadi bahwa di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ada salah satu wali Allah yang bernama Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria. Beliau adalah salah satu panglimanya, panglima perang atau yang membantu Pangeran Jagakarsa atau lebih dikenalnya Kumpi Jagakarsa atau Eyang Jagarasa yang makamnya ada di wilayah Jagakarsa atau dekat sekolah Ia Perjasa. Baik para sahabat, inilah makam keramatnya Syekh Jakaria Sohibul wilayah Lenteng Agung. Ya alhamdulillah wa syukurillah. Selain Syekh Jakaria yang ada di wilayah Lenteng Agung, ada juga leluhur terdahulu tidak jauh dari makam keramatnya Syekh Jakaria. Dia dekat Kali Ciliwung. Warga Lenteng Agung mengenalnya Datuk Lanang. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, marilah kita menghadirkan suratul fatihah wabil khusus untuk Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria, termasuk Mbah Datuk Lanang dan seluruhnya yang ada di wilayah Lenteng Agung, almarhum almarhumah yang dimakamkan, dikuburkan di wilayah tanah Lenteng Agung. Semoga semuanya Allah ampuni seluruh dosa-dosa mereka semuanya. Allah terima amal baik yang masalahnya sekecil apapun. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah lapangkan kuburnya. Allah terangi kuburnya. Dan Allah jadikan kuburnya taman-taman syurganya Allah. Dan semoga hubil khusus Mbah Zakaria atau Syekh Jakaria, Allah masukkan, Allah tempatkan ke surga Allah yang paling indah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa li jami'il minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya minhum wal anwasya'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana mudun ya kana salimin dina surat al-mustaqim surat al-lazina anam ta'lim wa ilil ma'adhaib ya alim wa radhalin amin. Baik para sahabat dimanapun kalian berada, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya dari kami mohon maaf. Pesan dari kami, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam dari kami, salam salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik para sahabat, lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan apabila ada tutur kata kami, banyak kekurangan dan sebagainya, kami mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Semoga yang kami sampaikan, yang kami bagikan kepada para sahabat dan saudara kami MG Channel, dimanapun kalian berada, semoga bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.